Wow. Hey, hey. Barisnya barengan daya ledak. Kamu lagu pang yang kamu sukain, lagunya siapa tem? Hah? Lagu pang yang kamu sukain? Waduh aku lupa. Rancid. Oke oke, daya ledak nih tem. Kan album baru juga kan ngeluarin kan? Salam satu jari. Maksudnya apa ya? Iku sopo. Karena hijrah kita. Oh, aku udah. Sekarang udah jadi luar lebih biasa. Baik. Aku ingin jadi yang lebih baik sih. Ya. Tak kira ini hijrah ke jalur kafir kamu. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak boleh ngomong-ngomong kafir gitu ya. Tidak ada yang bisa mengkafirkan orang. Iyalah. Apa itu? Bukan lagi dari ledak. Orang mengutuki. Oke, dari ledak. Apa lagi ya? Kita mau tanya harapannya untuk dari ledak sendiri ke depan ini apa? Satu-satu ya, harapan ke depannya. Terdekat ya. Boxsetnya laku semua. Amin. 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 Ya kita kira mau cetak udah ada boxset mungkin 20, 100 atau berapa? Kalau kita open pre-order aja. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Gak nyetok. Iya, biar gak nyetok. Oke. Okay. Kayunya udah ada yang ini ya. Ini kan dari kayu. Oh iya. 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 Aku mau ngembat padahal. Iya. Oke, oke. Kalau harapannya pasti terus berkarya aja. Amin. Berarti di dalam box set itu tadi tadi teman-teman ada yang nanya ada mungkin ada merchandise gitu ya, ada CD di dalam itu di ada dalam box set ada kaos, Slayer, big bass, big guitar, wow, korek sama CD itu sendiri. Mantap. Mantap. Itu ada boleh sponsor enggak nih harganya? Apa? Boleh. Berapa? Harganya 150.000. Wow. Kalau kalian ingin murah datang ke Mawar besok. Oh, ada harga spesial. Ada harga spesial dimana? Di Mawar besok. Wow. Nah, di Mawar jam berapa, Mas? Di Mawar besok acaranya memang 2 hari tanggal 8 sama 9. Itu malamnya si Mas Aris itu sama Mas Cooper sama Sueb, terus ada Mas Kartun juga. Oh iya. Wow. Terus ada bedah buku dari Aris FX basisnya Alien S. Oh. Juga ada Kajabu juga nanti main. Baru besoknya kita full band dari pagi sampai sore. Wow, enak tuh, Tom. Camp ya berarti ya? Camp kita. Oke. Okay. Camp. Woi. Berarti kalau pengen dapetin harga spesial di situ ya? Yes. Ya, datang aja ke okay. Mawar. Datang tapi tetap. Eh, datang enggak boleh ini. Kontak-kontak kan harus datang ke sana. Iya loh. Oke. Kalau Mas Dimas sendiri nih harapan kedepannya apa? Untuk daya ledak. Harapan saya mudah-mudahan di 2019 tanggal merahnya lebih banyak. Iya juga kalau kerja kan kayak gitu. Oh iya cakerjo. Mas Dimas kan PNS. Loh, ini era kerja ya piye memang ane bojoko. Lah iya panas PNS pegawai negeri swasta. Bebas. Bebas, nah, freelance, iya. Permanen. Oke, okay. Kalau Mas ini sini Didit sih. Ya moga-moga apa album kita diterima dengan baik oleh masyarakat okay. Semarang. Ya appreciate dan band-band indie lain juga moga-moga semakin diapresiasi sama masyarakat Semarang. Amin. 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 Dan wow. Aku mau tanya nih, apa tam? Strategi ya enggak? Karena di Semarang ini kan musim-musim musik ini kan mungkin lagi agak-agak gimana gitu ya. Agak redup naik. Iya, kan deso soalnya. Udah enggak suka musik malah. Blackpink. Waduh, band-band perform lugu itu. Oh iya, lugu kok nonton wayang. Iya, padahal MC musik. Oke, oke. Strategi gimana nih biar daya ledak di mungkin di kota sendiri lah gitu. Ataupun di kota lain bagaimana mensiasati untuk bisa terus eksis nih. Kalau dari kami sebetulnya yang pertama adalah berkarya yang jujur. Wah, gitu. Terus konsisten. Nah, ya, makanya kita dari dulu sampai sekarang masih tetap di jalur ini. Gitu. Terus ketiga, kita lagi ngincer anak-anak SMA ya, mau kita doktrin gitu kan. Iya. Ini penting ini serius, ini. Penting banget tuh. Dalam bidang apa aja, usaha, iya. Band, iya itu karena anak SMA paling... Karena paling ini banget ya, gampang. Pikirannya masih labil ya. Mm-mm. Tapi bukan dalam hal beripik loh ya. Bukan, mudah ditipu. Iya, biar mereka tuh biar membangkitkan musik-musik di kota Semarang lagi lah. Nah gitu ya. Itu. Masa di Taman Indonesia kaya gak boleh rokokan. jadi doktrinnya dalam bentuk adalah kalian harus lebih support local staff. Benar. Nah, karena kalau bukan kalian yang support siapa lagi? Iya, gitu. Siapa lagi lah. Iya, orang-orang tua juga kan udah buyutan. Iya. Udah enggak apa-apa, musik-musik kan enggak kuat orang tua. Itu ada channelnya sendiri kalau di sini. Kalau kita bicara dari kota yang lainnya kayak Bandung gitu kan ya. Roots musiknya bisa kuat kan karena mereka dari anak-anak muda juga support
supportnya dari sebenarnya kenceng, iya, gitu. Apresiasinya kenceng sekali. Apresiasinya. Gitu. Makanya saya juga waktu itu kita ngobrol-ngobrol sama ini ya, Bandung kemarin ya. Jadi mereka tuh punya komunitas dan di komunitas di situ tuh benar-benar komunitasnya kuat banget gitu loh. Lah, Bandung Popang ya kalau enggak salah dulu ya. Ada ya. Bandung Popang juga ya, luar biasa banget itu ya. Nah, makanya jadi band-band sana itu cepat naiknya juga ya. Dibantu juga misalnya ada yang band udang besar itu tidak lupa juga untuk membawa yang bawahnya itu untuk betul, guyub, betul. Merintis karirnya. Rasan-rasanan gitu ya Mas. Iya. Masuk band iki kok saiki ngene gitu. Marang keras lur. Ada lagi kan nih mesti-mesti. Itu band-bandan apa arisan kok rasan-rasan. Oh iya, arisan kok. Oke. Oke, terus apa lagi kamu, Yuk? Ya itu, ada lagi. Harapannya Mas Aib apa buat Daya Ledak? Buat apa? Buat Daya Ledak harapannya apa? Wah, ini kan kita sudah nonton Daya Ledak sejak saya baru kuliah di sini. Oh iya. 2012. Dulu yang di belum ada, itu belum ada kita. Belum ada. Belum ada. Lu bohong. Itu 2014 kayaknya. Lu bohong banget ya. Yang lagi apa? Lagi terus sama salah satu brand ya. Yoi. Rokok dulu ya pernah ya, satu brand rokok pernah ya. Oh, iya. Oh, itu, ya. Itu belum bukan. Oh, belum ini ya. Oh, dulu oh masih iya. Royalty. Oh iya. Tapi itu kita masih ngikutin dulu sama ada Seringai dulu ya. Iya. Seringai dulu ya. Si Aryan ya. Oh Arian, bukan itu ya? Bukan, beda. Bukan. Itu siapa itu? Itu beda tuh. Itu Aryan and Friends kayaknya. Oh iya. Aryan. Okay. Kalau harapan aku sendiri sih semoga ya tetap konsisten Mas. Okay. Soalnya aku emang tahu sendiri ya Tem ya, dari awal gitu. Masa lu tahu sendiri? Ini kesan aja, gimmick. Oke, ya enggak? Nah, terus konsisten. Untuk entertain ya? Iya dong, kalau enggak gini enggak bisa makan. Iya, bener. Luar biasa, konsisten pokoknya. Terus konsisten dan juga semoga albumnya ini meledak dan juga viral. Dan juga buat teman-teman yang di rumah harus nonton tuh, kayak support, kayak channel YouTube-nya di subscribe. Benar, mulailah mencintai musik-musik Semarang. Apalagi karya-karya anak lokal ya. Karena siapa lagi yang membesarkan lokal itu Semarang itu dengan kalau enggak kalau pada kita kiraan ya? Sejak ini ya. Iya. Jangan cuek-cuekan mainnya PUBG apa Mobile Legend gitu tuh. Itu sampai beda. Moga aku. Terus nanti menjurusnya ke Tinder. Abis itu ke Tantan. Aduh, generasi lu busuk, bro. Pokoknya sukses terus buat Daya Ledak. Kalau lu apa, Tam? Lu tahu? Ya pokoknya ya tadi itulah support lokal ya. Karena teman-teman ini harus butuh apa namanya? Apresiasi. Semarang itu apresiasi ya. Karena karya mereka itu dibuat enggak secara murah. Nah, jadi kalian itu harus mengapresiasi. Bila gitu perjuangannya kan. Aja kan. Perjuangannya nggak gampang buat band sekarang itu nggak gampang, bro. Iya. Buat meloloskan jadi apa namanya bisa naik. Iya, misalnya kita apa namanya melobi suatu ingin menjadi kita jadi istri gitu susah bro sekarang. Ya enggak, memang niopo ngono loh. Nah, itu. Tapi meyakinkannya itu dengan karya yang jujur. Betul sekali, Mas Dimas. Terus lanjut Mas Didit. Udah tadi. Oke. Jadi biasa aja. Jadi kalau pengen teman-teman pengen dapetin box setnya atau pengen undang Daya Ledak, tadi di Instagramnya di mana? Di Daya Ledak underscore official. Oke. Jadi langsung aja di situ ada kontak personnya langsung dihubungin ya. Oke, siap. Dan lagu terakhir ini kira-kira bawain lagu apa nih? Lagu yang andalan itu. Wah, mau featuring bareng kita? Begadang. Oke. Luar biasa begadang nih di cover nih kayaknya. Siap, thank you Daya Ledak. Terima kasih Daya Ledak. Thank you. Sukses terus ya. Pokoknya solid terus dan laku di pasaran pokoknya ini harus meledak karena pastinya. Kita ini adalah yang enak. Oke, okay, silakan. Wah, dan juga ngingetin sekali lagi buat yang di rumah, buat yang mau beli album fisiknya, langsung ada saja ya. Ya, bisa di Instagramnya @DayaLedakOfficial dan kalau mau harganya lebih spesial bisa datang langsung ke Mawar. Besok ya tanggal 8, langsung 8, aja cek 9. Instagramnya mereka ya. Iya. Karena ini ada lagu yang enak sekali dan ini band yang benar-benar kalian harus pokoknya ikutin deh. Support, gitu. Ikutin. Iya, karena memang ini enak banget lagunya. Gitu. Iya, saya juga mencintai gitu. Oke, sudah siap Daya Ledak ya. Wow, mantap jiwa. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak untuk orang bertugas. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata karena kita dibuat dari rahim seorang manusia. Bang Aliat. Iya, punya salah dan juga punya dosa. Terima kasih banyak buat semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan tetap di 52 F Musik Jeng Jeng. Oke, saya Tama dan saya Aib. Inilah dia Daya Ledak. Selatan kami menang, timur barat kami bawa rasa bangga.
mentari. Debu-debu akrab menyapa, air laut hiasi jalanan, sampah-sampah berkumpul di bantar sungai. Coba lihat gedung bertingkat, pembangunan semakin padat di jalanan, mereka gantung kehidupan. Walau kulit kita berbeda, agama pun juga berbeda, di Semarang hidup damai berdampingan. Semarang, tempat kami dibesarkan. Semarang, tempat kami bernaung. Semarang, tempat kami bersatu. Rasa bangga atas kota Tugu Muda. Ke utara kami datang, ke selatan kami menang, timur barat kami bawa rasa bangga. Dengan semangat di dada, kita kibarkan bendera. Bersatulah untuk kemenangan Semarang. Berdampingan ke utara.